Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, hari Arafah, hari yang paling agung dalam satu tahun. Berpuasa hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala ampun dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Paling bagus doa yang ada di hari Arafah. Sahabat dan ulama di zaman-zaman yang dahulu kumpulkan doa untuk doa di hari Arafah. Jadi hari Arafah itu jangan sia-sia waktu dalam hari Arafah. Berpuasa hari Arafah, membaca Al-Quran, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, doa. Jangan tinggalkan satu waktu dalam satu hari ini kecuali kamu doa. Doa dengan apa yang kamu mahu. Doa dengan rezeki yang kamu mahu. Doa dengan hajat yang kamu perlu. Apa-apa kamu perlu, doa di hari Arafah. Jadi hari Arafah ini hari yang paling baik dalam satu tahun. Jangan sia-sia hari Arafah. Jangan tinggalkan puasa dalam hari Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua amalan kita di hari Arafah dan semua hari yang lain. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.